Nah, jadi jemaah yang dirahmati Allah, di ayat ini, ayat ke-10, Allah mengabarkan bahwa Ashabul Kahfi itu para pemuda yang lari untuk apa? Menyelamatkan diri, menyelamatkan keimanan mereka dari masyarakat yang sudah terjerat kesyirikan, masyarakat yang mengingkari akan adanya hari kiamat. Kemudian para pemuda ini tidak punya kekuatan untuk melawan, memerangi kaumnya karena jumlah mereka sedikit. Tidak mungkin menampakkan kebenaran di hadapan mereka karena minoritas. Sedangkan raja yang mereka berada padanya adalah raja yang zalim, yang memaksa rakyat untuk mengikuti ritual kesyirikan. Iya. Dan tidak mungkin juga mereka tetap tinggal di tengah masyarakat seperti itu, ya, yang mengakibatkan mereka bisa kafir terhadap Allah, tidak menunaikan ibadah kepada Allah. Nah, inilah jemaah azanul wa'yakum. Akhirnya mereka lari untuk menyelamatkan akidahnya sebagai wujud bara, melepas dirinya mereka dari kesyirikan yang dilakukan oleh kaumnya. Kemudian begitu mereka sampai di gua, mereka berdoa. Ini menunjukkan betapa kuatnya ketergantungan hati mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa doanya? Rabbana atina min ladunka rahmah. Wahai Rabb kami, berikanlah rahmat kepada kami dari sisimu. Wahayyi' lana min amrina rasyada. Dan sempurnakanlah bagi kami petunjuk yang lurus dalam urusan kami ini. Ya, nah ini bisa ditiru ya, doa semacam ini ketika dalam kondisi seperti yang mereka alami. Ya, kita membutuhkan rahmat Allah dan membutuhkan ar-rusyd, bimbingan yang lurus dalam menghadapi segala urusan yang kita hadapi. Ya, di sini Allah Subhanahu wa taala menggunakan huruf fa. Huruf fa. Faqalu. Menunjukkan apa? Segeranya mereka berdoa ketika menghadapi kesulitan. Hadza siratun mustaqim.